Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada kawan-kawan dan pensyarah. Hari ini saya akan membentangkan case study 3 iaitu ergonomik dan ergonomik. Saya Muhammad Syamil bin Muhammad Zuhri sebagai ketua kumpulan ini dan saya Muhammad Syaril Amri bin Muhammad Zaidi. Saya Muhammad Aiman bin Adnan. Saya Afif Syamil bin Asri. Dan ada lagi seorang Judin yang mungkin tak ada kot. Dia mungkin tak ada di sini. Tapi ada dalam video juga. Okey, dah. Izzuddin bin Jumri. Okey, saya akan menerangkan tentang beg yang tidak ergonomik. Iaitu adalah seti gambar yang ditunjukkan. Iaitu mempunyai tali yang nipis, membuatkan seseorang yang memakai dan merasa tidak selesa apabila beg diisi dengan barang yang banyak. Okey, seterusnya, ruangan dalaman beg juga tidak sesuai diisi dengan buku yang banyak. Okey, saya akan menerangkan bantal yang tidak ergonomi. Adalah seperti gambar yang ditunjukkan di bawah. Di mana bantal ini tidak mempunyai bentuk bahagian belakang kepala dan tidak mempunyai postur yang selesa semasa baring. Okey, poin yang kedua, ini juga akan menyebabkan bahagian leher kita merasa sakit apabila kita bangun dari tidur dan menyebabkan kita tidur dalam keadaan yang tidak selesa. Okey, saya akan menangkan rongkang yang tidak ergonomik. Adalah seperti gambar yang ditunjukkan, iaitu longkang diperbuat menggunakan kayu yang mana tidak boleh menampung berat yang berlebihan. Ini tidak boleh dalam jangka yang lama kerana akan menyebabkan kayu itu meleput. Tempat pengisian yang ergonomik seperti gambar di bawah, ia mempunyai posisi ketinggian yang sesuai, iaitu tidak terlalu rendah dan terlalu tinggi. Selain itu, ini juga mereka supaya tidak membebankan seseorang untuk mengisi air. Tetikus komputer yang ditunjukkan di bawah ini adalah ergonomik kerana mempunyai reka bentuk tapak tangan untuk memberi cengkaman yang lebih selesa kepada pengguna. Okey, selain itu, produk ini juga memberi keselesaan kepada pengguna ketika menggunakannya untuk kerja-kerja yang memerlukan jangka masa yang lebih lama. Kerusi seperti gambar rajah di bawah dikelaskan sebagai ergonomik kerana mempunyai posisi duduk yang lebih selesa, iaitu tidak terlalu membebankan tulang belakang dan bengkok. Selain itu, perkara ini membuatkan seseorang itu berasa lebih selesa dan lebih selesa semasa duduk dalam jangka masa yang lebih panjang. Sebagai kesimpulannya, barang ergonomik mempunyai kebaikan kepada seorang dan manakala barang tidak ergonomik memberi kemudaratan kepada seorang. Sekian daripada kami, case study 3. Sekian, terima kasih. Bye-bye. Bye-bye.